Halo, selamat malam. Salam sehat dari saya. Perkenalkan, nama saya Roy Brema Ginting. Saya seorang pencinta olahraga, pelaku olahraga, dan juga sebagai fasilitator ataupun instruktur di sebuah cabang olahraga. Channel ini saya buat untuk berbagi buat sahabat sehat sekalian tentang kegiatan olahraga, kegiatan kesehatan, kegiatan rekreasi, dan kegiatan hiburan. Oleh karena itu, di video pertama ini saya akan sampaikan di dalam kegiatan olahraga apa saja yang akan saya bagikan ataupun kita sharingkan. Yang pertama yaitu kegiatan olahraga dalam pembelajaran. Ini untuk adik-adik kami ataupun anak-anak kami yang masih sekolah, baik tingkatan SD, SMP, SMA, dapat melihat channel ini untuk sebagai referensi dalam melaksanakan sebuah kegiatan olahraga di tempatmu. Dalam kegiatan pembelajaran ini, tentunya juga banyak olahraga yang akan disampaikan. Oleh karena itu, nanti di video-video selanjutnya kita akan buat video-video pembelajaran sepak bola, bola voli, bola basket, kemudian bulu tangkis, tenis meja, softball, bela diri, atletik, dan juga video pembelajaran lainnya. Oleh karena itu, buat adik-adik sekalian, terus tonton dan like, subscribe video ataupun channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Kedua, melalui channel juga saya akan sampaikan untuk kita semua ataupun sahabat sekalian bagaimana cara berolahraga yang baik, ya, bukan berolahraga, yang penting berkeringat. Ya, jadi perlu digarisbawahi, olahraga itu bukan hanya berkeringat, tapi ada aturan-aturan yang harus dipahami agar olahraga itu memang betul bermanfaat bagi tubuh kita ini. Ya, jangan nanti olahraga jadi hasilnya jadi lebih lebih tidak baik lagi. Contohnya cedera, kram otot, ya. Ini sering terjadi dalam kegiatan olahraga. Ya, jadi nanti di video-video yang akan datang saya akan buat bagaimana tips-tips melakukan olahraga yang baik dan benar. Kemudian di melalui channel ini juga saya akan bagikan bagaimana cara mendapatkan tubuh yang ideal. Ya, bagi laki-laki untuk mendapatkan otot yang six pack, ya. Ataupun memiliki otot bisep yang baik, ataupun otot tricep yang baik, ataupun yang pergi ke gym, nanti akan saya bagikan bagaimana penggunaan ataupun cara melakukan alat-alat gym ataupun membentuk otot, ya. Kemudian melalui channel ini juga saya akan bagikan tentang bagi adik-adik yang mau mengikuti tes fisik, ya, untuk masuk TNI Polri, saya juga akan bagikan tips-tipsnya ataupun bentuk-bentuk yang latihan untuk dapat mengikuti tes fisik tersebut. Kemudian channel ini juga saya akan melalui channel ini saya juga bagikan seputar tentang bagaimana pola makan yang sehat, ya,
mulai istirahat dan juga rekreasi dan hiburan. Dan masih banyak lagi hal-hal menarik seputar kegiatan olahraga. Oleh karena itu, terus ikuti channel ini dan juga sampaikan buat sahabat-sahabat yang belum melihat channel ini, agar sahabat-sahabat yang lain yang betul-betul ingin mendapatkan informasi tentang kiat-kiat berolahraga dapat melihat channel ini ataupun melihat beberapa video pembelajaran yang dapat sebagai referensi dalam pelaksanaan pelaksanaan olahraga. Oleh karena itu, terima kasih ya buat dukungannya, buat subscribe-nya yang sudah subscribe, dan juga buat like dan komennya yang sudah, yang belum boleh di subscribe atau dibagikan, di like atau di komen untuk masukan bagi kita agar video-video menarik dapat kita bagikan buat kita semua. Terima kasih. Salam sehat dari Kak saya. Selamat malam, sampai jumpa di video lainnya tentang olahraga dari channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.